saya telah cuba crypto pump and dump. Kalau anda belum tahu, pump and dump ialah apabila sekumpulan orang merancang untuk membeli sebuah crypto pada tarikh dan masa tertentu. Kalau cukup orang beli crypto tu pada masa yang sama, harga kripto tu akan pump. Lepas mereka dah pump harga gila-gila dan dapatkan profit, mereka akan semua sell kripto tu dan harga kripto tu akan dump. Proses pump and dump ini biasanya berlaku dalam beberapa saat atau beberapa minit sahaja. So, siapa yang cepat buy and sell akan dapatkan profit. Siapa yang lambat, sorry lah. Bila saya kaji pump and dump, saya nampak sekali pump boleh dapat 100 hingga 1000% atau lebih. Biar betul, macam duit free je. Mulut saya mula berliur bila nampak profit macam ni. Saya mula terbayang semua kereta dan benda saya nak beli bila saya dah kaya dari pump and dump. Saya direct nak cuba test skim cepat kaya ini. Saya mula search grup-grup Telegram pump and dump dan saya jumpa banyak grup. Bila saya tengok history mereka, memang nampak menjadi skim pump and dump ni. Saya double check dekat chart untuk beri kepastian. Wow, memang menjadi. Saya direct deposit USDT ke akaun saya untuk cuba skim pump and dump ni. Dan saya akan cuba grow USDT ini dalam beberapa minggu hanya menggunakan pump and dump. Tanpa berfikir, saya direct join semua grup pump and dump. Dan sekarang saya bersedia untuk jadi jutawan. So, sekarang tarikh hari ini ialah Jun 18, 1:54am dan grup Telegram ini, Maxi Pump Signal, akan melancarkan sesuatu pump di Maxi. So, mereka memang bagi countdown kepada pump. Saya akan menggunakan 100 USDT untuk cuba. Saya masih menunggu nama kripto tu daripada grup Telegram. The name of the coin should come soon. Alright. 1BOX. Let's go. Market 100. Buy. And we have bought it. Okay. Tengok mereka post lagi update di sini. Continue. Great. So mereka cakap sini target mereka ialah 250%. I'm just going to be ready to sell any moment. Price is still going up at this point. Look at this. Kalau saya pergi 5 minute chart, tengok ni, memang dia betul-betul pump lah. Alright, so I'm going to sell it and we've sold it. So kalau anda tengok sini, kita mula dengan 200 USD. Lepas saya sell, saya rugi 28 USD. Okay guys, so the next pump and dump akan bermula. Ini adalah dari Binance Crypto Pumps. 2 juta subscriber di Telegram. 10 minutes until our pump on Hotbit. So saya telah buka akaun Hotbit saya sini dan saya dah deposit 200 USDT. So that means total yang kita guna untuk pump and dump challenge ni ialah 400 USDT. Dan kita dah lost 28 USDT dari Maxi Pump and Dump yang kita buat tadi. So balance kita ialah 372 USDT. Kita belum buat profit lagi dari pump and dump ni. So saya harap pump and dump yang ini akan berjaya buat profit untuk kita. Hey guys, should be any second now. Any second now. Nama crypto tu sepatutnya keluar sekarang. NGL. NGL, let's buy in. NGL. Buy NGL. Alright, so saya dah berjaya beli NGL pada limit order. Saya beli pada harga 2.1. Oh guys, this is not going good. Setelah gagal 2 kali dengan pump and dump, saya rasa macam nak give up. Saya hampir nangis. Tiba-tiba saya teringat kata-kata semangat dari sifu saya. Saya terus bangun dengan penuh semangat dan inspirasi. Saya cuba sekali lagi. Alright guys, so sekarang ada 2 lagi crypto pump yang akan datang. Yang pertama ialah dari Hotbit Pumping Cryptocurrency yang sepatutnya mula pada jam 1, tapi sekarang sudah 1:03. So kita akan tunggu lagi. Yang satu lagi ialah Crypto Fast Signals and Pumps. 1 juta subscriber, mereka cakap
10 minit lagi sampai pump. Sebab sini ada lagi update dari grup ni, saya rasa mereka akan launch pump mereka pada masa yang sama. So ada kemungkinan dua grup ini ialah team atau orang yang sama. So kita akan tengok apakah coin yang mereka share. Kalau coin ni sama, saya rasa mereka memang bekerja sama untuk buat pump and dump ni. So guys, sudah 1:10 AM dan saya sudah bersedia untuk beli crypto yang mereka post di dalam Telegram ni. So mereka dah post QDAO. Dua-dua grup ni telah memberi nama crypto yang sama. Okay, tapi grup ni telah memberi nama ini dahulu, barulah grup Hotbit Pumping Cryptocurrency bagi nama crypto ni. So kalau kita tengok harga crypto ni, memang dah pump gila-gila dari 3.2 sudah naik kepada 26 US dollar. So memang sangat-sangat tinggi dia pump. Saya pun tidak ada peluang untuk beli, sebab bila saya nak beli, option untuk market order tidak ada seperti yang kita buat tadi dengan NGL. So sebab tiada option untuk market order, there is no way anda akan berjaya buat profit, sebab dia ambil masa untuk type order anda kepada limit order ni. Dan bila anda dah type tu, harga pun sudah pump dan kemungkinan untuk anda memenuhi limit order anda sangat-sangat kecil, sebab harga dah naik tinggi dan limit order anda lebih rendah. So order anda hanya akan dipenuhi bila harga jatuh balik. So sebab tu saya tidak ikut pump ini. Inilah pump ketiga yang saya dah cuba dan tidak berjaya buat profit. Berdasarkan eksperimen saya, kalau anda nak jadi jutawan, jangan join pump and dump. Mari saya terangkan kenapa pump and dump tidak berjaya. Di dalam trading, forex trading ke crypto trading, mesti ada orang yang profit dan mesti ada orang yang loss. Kumpulan-kumpulan yang buat pump and dump ni kononnya buat-buat macam kita akan sama-sama profit dari pump and dump. Tapi yang anda tidak tahu, mereka sudah mula membeli crypto yang mereka nak pump tu terlebih awal. Kemudian bila mereka launch pump and dump tu, mereka akan tunggu harga pump gila-gila, kemudian mereka akan sell semua crypto mereka. So siapa profit dan siapa loss? Yang profit ialah team pump and dump yang sudah beli crypto tu awal-awal pada harga yang sangat murah. Dan yang loss ialah orang seperti saya yang kononnya nak ikut pump and dump ni untuk buat profit. Macam anda nampak tadi, memang mustahil untuk saya join pump and dump dan berjaya buat profit, sebab harga crypto tu memang sudah pump tinggi. So guys, jangan join pump and dump. Kalau anda nak belajar cara buat profit dari crypto yang betul, anda boleh tengok video saya di sini, di mana saya bagi anda 4 tips untuk cara buat profit dari crypto yang lebih selamat dan lebih mudah. Jumpa anda di sana.